Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait planet yang ada di tata surya kita yang bisa mengapung di air. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terupdate terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Planet-planet di tata surya memiliki beragam keistimewaan. Ada planet yang berbatu, tapi ada juga yang mayoritas berupa gas. Bumi adalah salah satu planet berbatu di tata surya. Tapi, ada raksasa gas yang dinilai oleh para ilmuwan bisa mengapung di air. Jadi, planet apa yang bisa mengapung di air? Dilansir dari halaman NASA, planet yang bisa mengapung di air adalah Saturnus. Meski Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya, planet itu juga merupakan planet paling ringan dan satu-satunya yang bisa mengapung di air. Hal itu dikarenakan sebagian besar unsurnya terbuat dari gas, yakni sekitar 75% hidrogen dan 25% helium. Dengan demikian, kerapatannya lebih kecil daripada air. Saturnus terbuat dari 96,7% hidrogen, 3% helium, 0,2% metana, dan 0,02% amonia, dan juga terkandung sedikit asetilena, etana, dan fosfin. Nah, begitulah penjelasan terkait Saturnus yang bisa mengambang di atas air. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terupdate terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.